bersama Dr. Risa Broto Asmoro dan Dr. Boy Abidin di Dr. Oz Indonesia. Indonesia, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Dr. Risa Broto Asmoro dan saya Dr. Boy Abidin. Dan hari ini tentunya dengan penonton yang meriah di studio. Apa kabar semua? Apa kabar penonton? Yeay. Semangat banget penonton kita hari ini ya. Merah-merah merona. Merah merona, betul sekali Risa. Tapi biar tambah semangat lagi nih, gimana kalau kita undang aja yuk. Di sini ada artis kita yang tampaknya tadi janjinya sih datangnya udah dari tadi ya. Iya, ini katanya udah tunggu dari tadi nih ya. Kalau dia belum datang-datang juga ya, mungkin jebak macet nih jangan-jangan nih. Coba kita panggil dia, udah datang belum ya? Yuki Kato. Yuki. Panggilnya sama-sama yuk. Yuki. Yuki. Yuki mana ya? Yuki. Yuki Kato, coba panggil lagi yang kenceng-kenceng ya. Yuki. Yuki Kato. Waduh. Loh, itu kenapa coba lihat tuh. Kenapa Yuki? Hey, kamu menangis? Ada apa? Aku kelilipan kayak keringat aku sendiri. Ayo, ayo, aduh. Hati-hati yuk. Awas, hati-hati. Ada tangga. Aduh, aku capek banget ya. Ampun, kamu lari ke studio. Dari rumah. Iya, aku lari dari Cibubur, aku lari ke tadi ya. Parah, aku demi dokter Oz, aku lari loh dok. Kenapa juga, sih? Aku juga, ditambah gak sehat juga buat kulit aku lagi make up-an kayak gini, aku lari, keringetan. Udah nih makin jerawatan, mana pakai make up lagi tebel banget, ya kan pasti luntur deh sekarang. Ini sih sekarang luntur sih sebenarnya sih. Iya, kelihatan, bukannya gak jelas mana mata, mana hidung, oh gak ya? Amit-amit. Eh tapi kamu ngomong-ngomong soal make up, emang kebutuhan untuk bermake up itu penting banget ya buat kamu ya? Sebenarnya kalau dalam kehidupan pribadi sih nggak penting ya. Waduh. Kalau kehidupan pribadi. Gitu. Cuma, artinya? Jadi kalau misalnya tidak diwajibkan kayak lagi syuting atau seperti saat sekarang bintang tamu dan lain sebagainya, misalnya acara-acara yang lain, itu pasti saya jarang menggunakan make up. Kalaupun menggunakan, itu juga pasti yang tipis-tipis. Kayak biasanya paling kayak cuma. Ya udah bedak pun jarang, paling lebih ke lipstick aja. Dan ngomong-ngomong nih, kita mau lihat dulu nih bagaimana sih seseorang itu bisa mentransformasikan dirinya dengan menggunakan make up. Yuk kita lihat sama-sama di layar. Jadi kalau lihat ya cewek atau ketemu wanita nih, wah saya hati-hati ya. Asli atau asli gitu ya. Kalau tadi tuh sampai ada yang dihapus sebelah, ternyata beda banget tuh. Ya. Dari matanya aja udah kelihatan banget. Benar. Jago banget ya make up-nya ya. Iya. Itu melukis. Kamu bisa gak kayak gitu ya, Ki? Hah? Bisa gak kayak gitu? Enggak, aku kalau makeup yang standar aja. Itu jago banget. Itu jago aku banget. Bisa. Eh tapi kayaknya di studio ini juga ada yang jago juga nih makeupnya. Hah, siapa? Di sini ada nih, Mbak. Tuh, tepuk tangan dong buat Mbak. Parah. Mbak Tara sini deh. Mbak, emang suka makeup? Iya, aku suka makeup. Emang suka makeup? Kayaknya jago banget nih. Tadi makeup sendiri berapa jam tuh, Mbak? Aku kalau makeup sendiri pengen kurang lebih 1 jam. Waduh, satu jam makeup. Tapi gak mau, saya mau menantang Mbak Tara sama Yuki Kato. Ini kan sama-sama jago makeup nih. Gimana kalau makeupnya gak usah lama-lama? 1 menit aja. Bisa gak? 1 jam baru gue jadi 1 menit. Jadi 1 menit. 1 menit jadinya apa? Jago makeup. Bisa gak? 1 menit makeup apaan? Makanya kita coba dulu. Yuk kita langsung aja ke sana. Mari. Wah ini tantangan yang seru banget nih ya buat cewek-cewek yang suka make up-nya. 1 menit nih Dokter Risa. Karena tadi Yuki kan bilang make up-nya simpel ya kan. Ya, bisa lah 1 menit. Kalau yang terbiasa 1 jam bisa gak nih kira-kira nih? Kalau Mbak Tara nih jago make up-nya saya yakin bisa nih. Harus bisa. Bisa ya? Harus bisa dong. Okay. Tapi sebelum mulai make up saya minta tolong dulu nih. Sekarang minta tolong dibersihkan dulu wajahnya, karena kalau mau make up kan harus dari awal. Iya. Jadi mukanya bersihin dulu ya, Ki. Iya. Oke, sekarang udah pada bersihin muka. Ini sekarang udah polos. Apa sih? Aku gak mau nunjukin muka aku ke publik, Ce. Oh gitu? Tolong jangan ada kamera. Ketahuan aslinya ya. Ini kamera banyak banget. Iya sih. Tenang Yuki. Iya. Gak ada bedanya. Kita langsung aja ya, Dokter Boy ya. Kita tantang yuk. 1 menit ya. Oke.
Satu menit kita mulai dari sekarang. Ini countdownnya silakan. Ayo cepetan di countdown nih. Ayo, bener. Ayo, cepetan. Kamu lagi di mana foundation. Ayo, cepetan. 10 detik berlalu. Ya. Ini. 4, 4, 3. Satu menit sebenarnya dari tadi gini aja ya, lebih gampang. Gimana? Oh, iya. Merah ya, Bu ya? Mm-hmm. Ini ala-ala Korea tahu. Tadi supaya lebih canggih lagi nih, berdua nih makeupnya. Gimana kalau kita panggilin aja, di sini ada professional makeup artist. Ya, wow. Kita panggilkan yep. Mbak Baby. Yeah. Halo, halo Mbak Baby. Apa kabar Mbak Baby? Makeup artist sudah bawa perlengkapannya ya. Wah, beda dong beda ya kalau dong perlengkapannya ya. Makeup artist beda ya. Terlihat bedanya. Ya kalau Mbak Baby nih, udah jadi profesional makeup artist udah berapa lama sih? Udah lumayan lama ya, 20 tahunan. Wow, 20 tahun. Yuki sama Mbak Tara kan udah kita challenge. Dalam 1 menit dia sudah bisa makeup berhasil, hasilnya seperti ini. Sebenarnya kalau misalnya Mbak nih sebagai profesional makeup artist, 1 menit itu bisa pakai apa aja sih? Ya. 1 menit itu bisa pakai pelembab, bedak tabur, lipstick, dan maskara di alis. Oke, itu ya buat penonton, buat pemirsa itu cukup ya, jadi nggak terlalu ribet ya. Nggak terlalu ribet, tapi terlihat seger. Oke, kalau gitu gimana nih kalau Mbak Baby sekarang kita persilahkan untuk mendandani Mbak Tara dengan teknik yang lebih baik lagi. Boleh nggak? Boleh ya. Boleh sedikit nih, ini peralatannya kayaknya udah banyak nih yang dibawa nih. Sambil makeup bisa dong ya Mbak, kita tanya-tanya Mbak. Jadi sebenarnya kalau untuk bikin makeup jadi awet tuh ada teknik tertentu nggak sih? Ada. Gimana tuh? Kalau misalnya kita mau makeupnya awet tapi nggak tebel, setelah kita aplikasikan foundation, terus loose powder, kita celupin muka kita ke dalam air es. Air es. Dicelupin, dibekukan kan ceritanya nih? Iya betul. Ini ada tekniknya namanya adalah jamsu. Jamsu. Seperti apa? Kita langsung bawa aja ya. Di sini ada contohnya. Boleh diminta. Oke, ini dia. Ada baskom berisi air dingin dan es. Oke. Wow. Ini gimana nih? Kita tenggelamin mukanya? Iya, muka kita setelah menggunakan foundation, concealer, dan bedak tabur, dicelupkan ke sini. Benar ya, Mbak Baby ya? Benar banget. Jadi makeup-makeup dasar dulu, baru celemin, baru makeup yang lain. Celupin. Yes. Celupin. Celemin. Ini bahasa apa ya? Sorry guys. Oke, sekarang berarti ini Mbak Tara sudah di makeup-nya apa aja nih, Mbak? Tadi dia pakai pelembab, foundation, dan bedak tabur. Bedak tabur. Berarti sudah siap untuk dilakukan dengan teknik jamsu ini ya? Iya, karena Mbak Tara ini kulitnya berminyak, jadi dia mencelupkan mukanya ke dalam es ini selama 30 detik. Okay. Kalau gitu boleh dipraktikan Mbak Tara boleh dicobakan ya? Gimana nih rasanya segar? Tadi ngantuk sekarang. Segar ya. Tapi hebat loh, nggak ada bedak yang nempel di anduknya loh tuh. Iya, tadi saya bayangkan air ini jadi keruh, kemudian bedaknya makeupnya luntur di air. Ternyata enggak ya? Enggak ya. Dan lebih matte. Dan lebih halus. Lebih halus. Iya ya. Jadi lebih kelihatan emang nempel. Benar. Ya. Ini bukan 6 bulan gitu loh. Ya, ya, ya. Tadi kalau disebut 30 detik, kalau mau lebih lama lagi boleh nggak? Jangan dong. Jangan ya. Nanti sebelah segalanya berhenti dong. Harus ada suhu dingin ya. Dinginnya itu yang dicari. Kenapa harus dingin sih?
Wah, karena yang kita butuhkan adalah manfaatnya. Yeah. Oh. Misalnya yang pertama, kalau misalnya dingin, itu kan bisa mengurangi pembengkakan pada wajah, kemudian mata juga kan. Jadi kalau mata-mata sembab, mata-mata ini yang kurang tidur nih kayak Yuki, nah kasih dingin juga akan baik. Oke, dan masih ada satu lagi. Ini sekarang kerasa kenceng gak nih? Iya. Kenceng kan? Lebih kenceng, lebih segeran juga. Lebih kenceng dan segar. Karena ini merupakan botox alami buat kulit. Jadi buat yang ingin kencang dalam waktu instan, coba aja dengan air es. Tapi jangan kelamaan. Masuk kemarin es. 30 menit maksimal ya. Ya, yang ada ntar tambah keriput kamu 30 menit ya. Sesaat lagi Dokter Indonesia masih akan ada yang gak kalah serunya. Jadi tetap di Dokter Os. Indonesia. Makasih banyak. Benarkah konsumsi timun dapat menyebabkan keputihan? Yap, 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 selamat siang pemirsa, di mana suaranya? Mantap! Yap. Yang di rumah juga selamat siang! Selamat siang, kembali lagi di acara yang paling heboh, paling seru! Mantap. Ya, kenapa, Pak? Ini ngapain? Oh, ngapain ikut ini? Pemirsa. Ini semua ikut sana. Jadi tim di sini. Tim yang pemirsa, Pak. Oke. Pemirsa-pemirsa di rumah dulu lagi nonton acara Dokter Oz. Kenapa ada... Nah, ya, sama Yuki. Dokter, maaf ya dokter sebelumnya. Kayaknya dokter salah. Pagi-pagi pasti happy. Oh, itu semangat. Coba-coba lihat dulu ke belakang. Tuh. Ya, tuh lihat dulu. Lihat logonya. Itu ditempel doang. Sebelakangnya ada pasti-pasti hati dulu. Ayo kita mulai lagi. Bajak. Ini yang membajak acara ini. Udah kalau mau dapat duit, ya nggak apa-apa ikut aja. Oh. Aduh, gimana kalau misalnya kita balik kali ini supaya seru. Kamu yang ikut acara kita. Iya. Mau dong semuanya Leo ikutan dong. Oke, kalau kita bikin Dokter Oz jadi happy juga. Oke, jadi Dokter Oz Indonesia pasti happy. Tetap ya. Simpel banget. Please deh dok. Makanya dok, saya mau ngajakin yang happy-happy juga nih kali ini. Okay. Kita mau main dalam segmen mitos atau fakta di Dokter Oz Indonesia. Udah siap semua nih tampaknya dengan bendera-bendera mitos faktanya. Kalau gitu kita langsung aja nih ke pernyataan yang pertama. Udah siap ya semua ya? Siap. Udah siap Leo di sana. Oke. Okay. Pikir betul ya, jangan asal jawab nih ya. Bener ya. Bener. Tenang, ini gampang. Minum es, bayi bisa menjadi besar dalam kandungan. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Bu, kenapa mitos? Enggak gede. Sama saya dong ya. Ini ada, kita ada yang fakta gak sih? Ada yang ini dia ada. Fakta. Kenapa mas bro? Kenapa, kok mitos langsung? curang. Bayinya gede. Benar? Anaknya gede-gede? Yang pertama yang gede. Pertama doang? Ya. Yang keduanya hangat, air hangat. Anaknya pertama yang gede. Oke. Pengalaman dua anak pengalaman. Nih ya. Udah ada petunjuknya. Kelihatannya masih bingung, kita lihatkan ya makanannya seperti apa. Oke, kalau gitu. Kita masukkan di sini ada beberapa jenis makanan favorit Anda itu. Mungkin. Makasih, tapi gak ada. Karena aku gak suka manis. Ya, jadi kalau tadi disebut dengan minum air dingin atau air es, sebenarnya yang dipengertian adalah ini. Ya, jadi ini yang disebut air dingin itu tidak ada kalorinya sama sekali. Jadi nol kalorinya. Jadi ini tidak membuat bayi besar. Nah. Jadi kalau siang-siang ibu hamil, kemudian bawaannya gerah nih ya, pengen minum, kemudian minum air dingin atau takut bayi besar, nggak usah takut, minum aja. Tapi hanya ini aja, ya. Oke, tapi kalau sudah seperti ini. Kalau udah jadi begini, nih lihat nih, kira-kira ada berapa kalori nih yang terkandung? 5.000 mas. Waduh. Nggak sampai juga sih. Soalnya itu coklat udah gitu dijadiin. Tapi kalorinya memang tinggi, ditambah tuh ada alpukatnya.
Okay. Jangan khawatir. Jadi kalau begitu untuk orang-orang yang takut ya ketika hamil minum es, jadi sebenarnya gimana nih dokter? Iya, jadi sebenarnya nggak usah takut minum air es, air dingin ya, asal dia tidak manis. Jadi kalau kita bicara mengenai bayi besar itu di samping faktor nutrisi, tadi kalori yang tinggi itu membuat bayi besar, kemudian ada faktor genetik. Ya, kemudian faktor gender. Jadi bayi laki itu memang biasanya terlihat lebih besar. Lebih besar. Oh. Jadi, jawabannya adalah... Jawabannya adalah mito. Oke, kalau gitu kita masuk aja ke pernyataan yang kedua. Oke, siap-siap. Ini biasanya dialami oleh wanita. Apakah itu? Makan timun sebabkan keputihan. Mitos atau fakta? Mitos fakta, Bu. Fakta. Mana? Makan timun. Fakta. Tunggu, saya penasaran nih. Mitos. Ini yang paling heboh, katanya fakta. Gitu. Emang putih banget gitu. Keputihan. Pakai ketimun digini-giniin atau dimakan? Dimakan, jadi putih. Mana putihnya, muka doang gitu. Keputihan. Gitu. Jadi fakta ya? Fakta. Jadi, jangan digini-giniin lagi ya, fakta ya. Aku ingat. Kalau Yuki sendiri jawabannya menurut kamu mitos atau fakta? Aku mitos sih. Mitos? Kenapa mitos? Karena dampak keputihan itu bukan cuma karena... Apa ini namanya? Timun. Banyak dampak yang lain gitu loh yang menyebabkan keputihan. Jadi betul sekali tadi disampaikan oleh Yuki bahwa memang betul keputihan itu bukan disebabkan oleh dari apa yang dimakan oleh wanita tersebut. Ya, jadi keputihan itu terjadi oleh karena terjadinya perubahan suasana di daerah vagina. Ya, apakah itu kelembab... Dia punya perasaan. Suasana keasaman di daerah vagina, kelembapan di daerah vagina, asam basah. Ya, jadi kalau dia berubah keasamannya, berubah kelembabannya, maka dia akan menyebabkan kuman-kuman yang jahat akan tumbuh di situ, kemudian menjadi banyak dan kemudian berwarna. Ya, ini kita lihat kan. Di sini ada contohnya beberapa jenis keputihan yang mungkin saja terjadi pada wanita. Kita mulai dari yang mana dulu? Ya, kita mulai yang normal dulu ya. Jadi ini adalah lendir keputihan. Jadi ini lendir ini biasanya yang kita sebut sebagai keputihan yang normal. Keputihan normal itu keluar biasanya pada saat menjelang haid ya, sesudah haid atau sebelum maupun sesudah haid, kemudian pada saat masa subur, pada saat adanya perangsangan seksual. Ya, jadi lendirnya putih, agak kekuningan sedikit, kemudian dia bening ya. Jadi kekentalannya pun juga ya seperti kayak putih telur gitu ya. Jadi dia terlihat lendir yang normal saja. Tidak ada bau, tidak ada rasa perih, tidak ada rasa gatal. Ini sebelum dilanjutkan lagi, sepertinya ada yang penasaran banget di sana tuh sampai mukanya. Ya? Kamu, Leo. Oh, Leo. Oke, bergabung lagi. Lihat. Biar kamu tahu, ini adalah namanya jenis-jenis keputihan. Ini bukan putihan kulit. Keputihan kulit gitu. Bukan. Ya, jadi sebagai laki-laki ya, pasangan itu perlu tahu juga lendir yang ada pada daerah organ intim wanitanya. Ini normal. Ini yang normal ya. Yang perlu diperhatikan adalah kalau yang keputihannya seperti ini ya. Sudah berubah. Ini sudah berubah. Biasanya kayak ada gumpalan-gumpalan putih ya. Dan ini biasanya oleh wanita dirasakan sangat-sangat gatal. Ya, khas. Ini sebabkan oleh karena jamur. Fungus. Ini sudah kena jamur berarti ya. Ya, jamur. Dan ini memang tidak terlihat kadang oleh si wanitanya. Jadi dengan pemeriksaan spekulum, jadi pemeriksaan oleh dokter kebidanan, biasanya kita akan lihat ke dalam, kemudian terlihat di dalam itu banyak sekali. Jadi seperti ya gumpalan-gumpalan putih dan itu khas seperti disebabkan oleh jamur. Oke, selanjutnya yang perlu diwaspadai perlu diwaspadai. Ini yang sudah berwarna kehijauan. Ya, kuning kehijauan dan khas sekali biasanya baunya sangat menyengat. Kamu kok menjauh ya? Menjauh ya. Kayaknya saya di sana aja dong. sini dulu ya. Ini ini biasanya salah satu disebabkan oleh penyakit kelamin. Jadi ada gonore ya, ada trihomonas ya, itu juga bisa disebabkan oleh tadi hubungan seksual ya. Jadi ini bisa menyebabkan keputihan yang patologis. Yang lebih berbahaya lagi adalah yang ini ya. Ini keputihan yang kemudian ya, ini biasanya keputihan tidak sembuh-sembuh ya, berulang diobati kambuh lagi, kemudian lama-lama terlihat ada warna merah. Gumpalan darah. Ya, ada bercak-bercak darah, ada sesuatu yang merah. Nah, ini curiga kemungkinan ada suatu proses keganasan di sana. Takutnya ada kanker ya, gitu bukan menstruasi. Bukan ini di luar masa menstruasi. Di luar masa menstruasi. Dan disertai dengan keluhan lain tentunya. Nyeri perut bawah, nyeri saat berkemih misalnya, atau nyeri pada saat berhubungan intim. Jadi memang ini adalah jenis-jenis keputihan yang ada. Jadi makan timun menyebabkan keputihan, mitos atau fakta? Jawabannya adalah... Mitos!
Oke, kalau begitu. Ya, itulah tadi beberapa jenis ini tata-tata fakta. Seru kan? Seru kan? Seru, seru banget. Masih mau seru-seruan lagi? Ya, masih ada mitos dan fakta lainnya. Fakta lagi, hanya di Dokter Oz. Indonesia! Ternyata cegukan dapat hilang jika dikagetkan. Berikut penjelasannya. Masih mau seru-seruan lagi dalam segmen mitos atau fakta? Ini mitos fakta ini buat penonton bingung nih ya, makanya betul atau tidak nih ya. Okay. Itu Yuki sekarang sudah ada di sana menggantikan Leo, tukeran tempatnya ya. Yuki hati-hati suka berantem di situ. Nah, kalau gitu langsung aja ya ke pernyataan yang pertama. Makan malam bikin gemuk, mitos atau fakta? Ya. Ayo. Ayo. Siapa suka makan malam? Siapa suka makan malam? Dokter Ray, apa? Aku agak-agak kepo. Jadi di sini ada yang bilang kalau makan malam itu bikin gendut sama dengan fakta. Tapi yang bilang fakta, badannya tuh nggak menunjukkan fakta. Fakta. Apa bilang fakta? Keponakan saya kalau makan di atas jam 9 terus badannya segini, maaf. Segitu. Wow. Kalau kamu makannya di jam berapa? Aku makan di bawah jam 9. 9 pagi? Di atas jam, enggak, malam. Di atas jam 9 pagi udah gak makan lagi. Minum. Jam 12 malam juga udah gak makan lagi kamu? Enggak, tidur. Oh, pantas. Pantas badannya gini ya, Beb. Oke, siap. Terima kasih. Ngomong-ngomong ya. Masih ada lagi yang? Masih nih? Ada yang jawab mitos nggak? Saya mitos. Kamu jawab mitos. 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 Ada nggak jawab mitos? Kamu dulu deh, kenapa kamu jawab mitos? Kalau menurut saya mitos karena itu walaupun makan malam tapi tergantung makanannya apa. Karena saya suka misalnya kerja, terus udah malam jam 12, jam 1. Terus aku makan buah, orange gitu, nggak apa-apa saya nggak gemuk. Nggak gemuk, ya. Menurut saya ya. Berarti gimana nih Dokter Boy? Ya, jadi ternyata memang banyak orang bingung nih ya mengenai makan malam nih, kalau makan bahwa saya takut gemuk ya. Kita mesti lihat di sini nih ya, kita lihatkan komposisi makannya. Ini adalah komposisi makanan yang harusnya kita ikuti setiap kita makan. Kita tetap harus makan 5 kali sehari kalau bisa ya, atau normalnya 3 kali sehari. 3 kali sehari. Dengan porsi seperti ini. Ya. Kalau 5 kali sehari dikurangin lagi porsinya. Ya. Jadi ini komposisinya yang diperhatikan ya. Ada makanan pokoknya, yaitu yang warna ungu, kita lihat makanan pokok, yaitu kurang lebih 3/4 dari jumlah makanannya. Kemudian yang lauk pauknya jangan banyak-banyak ya, lebih sedikit lagi. Kemudian buah-buahan dan sayuran juga ini tetap harus seimbang. Harus jadi yang sama penting ya, total dalam satu hari itu berapa jumlah kalori yang dibutuhkan oleh seseorang untuk beraktivitas. Kalau berlebihan tentunya, meskipun tidak makan malam, ya berat badannya akan bertambah. Jadi yang penting tadi betul dia katakan. Yes. Tergantung mitos atau fakta. Jawabannya apa? Jawabannya adalah mitos. Ini marah ya? Mitos. Kan udah dibilangin tadi ya, udah jelas ya. Ke pernyataan yang kedua. Cegukan akan hilang kalau dikagetkan. Mitos atau fakta? Mitos fakta. Ayo, mitos atau fakta? Ayo. Bentar dulu. Leo tahu enggak cegukan itu apa? Kalau bisa cegukan. Hiccup. Oh, hiccup. Hiccup. Yes. Hiccup bisa hilang kalau dikagetkan. Kayaknya ini ada anak kecil dari kamu ngomong. Apa? Mitos. Makan suaranya. Kenapa? Kan karena cegukan itu bisa disebabkan karena kurang minum air putih. Tinggi amat suaranya. Mitos. Oke. Yang fakta mana? Itu yang kenapa? Ya? Kayaknya dia cegukan. Suaranya emang gitu. Suaranya emang gitu. Emang gitu dong. Suaranya emang gitu ya.
Oke. Jadi buat yang penasaran cegukan itu kenapa sih? Menurut kamu kira-kira kenapa? Hiccups muncul karena? Kayaknya ya, based on pengalaman. Kayaknya oksigennya, flow-nya nggak bagus. Aliran oksigennya. Ini buat yang nggak ngerti ya di sini ya. Aliran oksigennya itu nggak lancar. Iya, kayaknya. Aduh, cegukan itu sebenarnya adanya kontraksi pada otot diafragma. Kamu tahu nggak diafragma kan? Diafragm ya. Di antara otot dada, tuh rongga dada dengan rongga perut, itu ada garisnya pembatasnya lah. Yang kita sebut sebagai diafragma. Nah, kalau misalnya terjadi kontraksi di sana, yang memang kontraksinya jadi irreguler, itu kita namakan dengan cegukan. Karena ada bunyinya. Kenapa bunyi? Gitu, kan? Oh gitu ya? Melewati daerah pita suara gitu di situ. Gitu dia, jadi pita suaranya terjepit. Bukan habis makan kodok, bukan? Cegukan. Itulah, kalau misalnya cegukan, kita punya P3K untuk mengatasi cegukan. P3K sama PDKT? P3K. Pertolongan pertama. Pada cegukan. Kejadian pertolongan pertama. Boleh minta tolong nih, FD boleh diantarkan. Gimana nih kalau menurut kamu? Oke. Caranya gimana, Leo? Minum gitu? Kamu minum biasanya? Kalau dicegukan. Cegukan. Kalau cegukan. Saya pasti yang saya ngapain? Apa? Lakukan maksudnya. Lakukan. Saya itu hold my breath. Tahan napas. Terus swallow your saliva. Nelan ludah. Terus minum. Minum. Terus hilang. Hilang. Tapi gitu. Memang pernah dengar enggak sih ini penonton di studio Yuki pernah dengar enggak kalau misalnya ada yang cegukan terus dikagetin? Pernah? Aku pernah sih dikagetin, cuma nggak hilang. Nggak hilang cegukannya? Masih ada pasti cegukannya, dan kalau nahan nafas aku juga nggak hilang. Nggak hilang. Hilangnya ya tiba-tiba hilang aja kayak perasaan. Aduh, kurang kagetinnya kurang. Nah gitu, itu keras, dia, gitu ya. Itu dia makanya. Okay. Jadi kalau kita kembali lagi ke pernyataan yang tadi. Okay. Cegukan bisa hilang kalau dikagetkan, mitos atau fakta? Jawabannya apa, Bu? Apa, Ibu? Semuanya apa jawabannya? Kebanyakan mitos ya? Jawabannya adalah fakta. Jadi memang iya, cuma kalau misalnya dikagetin ya cuma, ya gitu doang kan kayaknya gak kaget kan. Oh ya, harus ya. Benar-benar yang kaget banget, karena apa? Karena tadi kontraksi tadi, itu kalau misalnya kita kaget, kayaknya hampir semua otot kita berkontraksi, benar nggak? Aduh. Otot diafragmanya tertahan. Jadi itu membantu supaya cegukannya kemudian kendur dan hilang. Takut tuh kalau dia marah ditinjuk gue. Boom gitu. Refleksnya. Iya. Itu tadi ya beberapa mitos fakta. Gimana semuanya sekarang? Udah pada ngerti dong? Mantap. Udah nggak terbayang-bayang lagi dengan mitos-mitos yang beredar di sekitar kita ya? Oke, kalau gitu Yuki boleh bergabung lagi ke kita. Silakan Yuki. Aku sekarang tahu banyak hal. Yeah. Me too. Iya. Yeah. Saya juga. Aku menyenangkan sekali. Yeay. Sesaat lagi masih ada informasi yang gak kalah menarik lainnya, jadi tetap di Dokter Oz. Indonesia. Simak kreasi pasta sayur yang sehat dan lezat dengan tips dari Leo Konsul. Sesaat lagi. Kembali lagi di Dokter Oz Indonesia. Kalau di segmen-segmen sebelumnya kita masih heboh dengan Yuki. Kali ini Yuki terpaksa harus pulang duluan. Iya, datangnya buru-buru, pulangnya juga buru-buru ya. Itu dia makanya. Dia mau cek kalau semua mitos atau fakta benar. Oh gitu ya. Langsung ya, pengen dibuktikan ya. Benar. Tapi masih ada Leo dong tentunya di sini. Yeah. Dan saya yakin Leo dan juga semua pemirsa di rumah tahu bahwa buah dan sayur itu sehat. Betul sekali. Nah, tapi untuk mendapatkan manfaat dari buah dan sayur, itu ternyata ada satu hal yang sering terluputkan nih sama kita. Apa itu? Yaitu dengan mengupas bagian jadi kulitnya. Jadi cara penyajiannya ya. Cara penyajiannya yang berpengaruh nih. Betul. Ya. Saya mau tanya dulu, kalau makan buah apel misalnya, ada yang dikupas dulu nggak nih kulitnya?
Langsung ada yang dikupas. Semua kalau kamu gimana? Saya enggak kupas, langsung makan. Langsung makan. Langsung makan. Karena dalam mahal dok, harus habisin. Ya. Kan? Cuma emang kalau misalnya nih, tadi ada orang-orang yang sengaja dengan sengaja mengupas kulit apel. Ya. Biasanya karena pengen simpel ya, makannya jadi seperti ini, jadi gampang dikunyahnya. Okay. Cuma sebenarnya sayang banget, karena di kulit apelnya itu banyak sekali vitamin yang terkandung di dalamnya. Itu dia. Makanya kalau misalnya takut, misalnya takut nih apelnya jangan-jangan ada dilapisin pestisida atau ada kotoran. Or pewarna. Nah, dicuci bersih dengan air mengalir, dengan sabun khusus untuk buah. Ya, dan juga disiram dengan air matang lagi. Okay. Jadi pastikan dia sudah bersih baru dikonsumsi. Ya, betul sekali. Jangan cuma bersihnya gimana Bu biasanya? Oh iya, itu saya gitu. Ya bisa ya. Dan juga ini tadi ya, serat yang tinggi di kulit apel tadi ini baik untuk menurunkan kadar kolesterol dan kadar gula darah. Nah, jadi seratnya juga tinggi ya ternyata. Yeah, right. Oke, kemudian wortel. Wortel biasanya suka kita buang karena kan takut biasanya. Wortel ini kan hidupnya, tumbuhnya di dalam tanah. Jadi takut bahwa dia tanahnya masih ke bawah. Tapi sebenarnya nggak apa-apa asal itu tadi, dicuci bersih. Iya, dan wortel ini ternyata mengandung zat polyacetylen. Dan dia berfungsi sebagai antibakteri, anti jamur, anti inflamasi, dan seratnya tinggi. Dan juga vitaminnya yang juga terkandung di kulitnya. Jadi kelinci itu sehat-sehat ya, makanya wortel. Pantas ya, bersih ya. Kemudian yang terakhir, Dokter Boy. Timun, timun biasanya kan dikupas dulu nih, atau langsung, Bu? Dia aku... Kemudian ternyata timun ini banyak mengandung kalsium, magnesium, fosfor, kalium, dan juga antioksidan ya, sehingga timun ini banyak manfaatnya buat kesehatan kita ya. Jadi nggak usah dikupas Bu, cuci yang bersih kemudian dimakan langsung. Itu dia. Oke, ngomong-ngomong ya, sayur-sayuran yang perlu dikupas maksudnya. Saya punya resep yang suka masak. Saya suka masak. Ini bahan kita pertama adalah zucchini. Oh, ini zucchini. Kalau bahasa Indonesia, ketimun Jepang. Kalau Prancis, courgette. Waduh, susah ya namanya ya. Gak usah yang Prancis ya, ketimun Jepang aja ya. Zucchini. Oke, kita masak zucchini. Oke, seperti yang kita bilang tadi, zucchini itu gak perlu dikupas. Karena banyak banget minerals dan nutrients di skin ya. Jadi kita bikin pasta pakai zucchini. Pasta pakai zucchini? Ya, gak usah regular pasta. Jadi gak pakai tepung dong? Enggak. Murni dari zucchini. Gimana caranya? Gimana caranya nih? Kita ada alat di sini yang bisa kayak bentuknya nanti kayak spaghetti. Look. Wow, jadi panjang-panjang. Kita potong di ujungnya aja, biar agak, you know, rata. Nah, langsung nih keluarnya ya. Oh, jadi kayak bentuknya kayak noodles. Seperti mie, seperti pasta, spaghetti gitu ya. Oke, namanya zucchini pasta. Oke, keringin ya. Nah, kita udah bikin tadi biar kita cepat katanya. Oke, ini zucchininya, taruh sedikit olive oil. Kenapa olive oil? Olive oil itu very healthy ya. Kalorinya sangat rendah gitu ya. Oke. Okay. So we can use dikit aja, maybe 1 teaspoon of campur rata. Oke. Okay. Kenapa mereka tanya kenapa enggak ketimun? Ketimun itu terbanyak air, jadinya kayak mushy gitu. Iya, jadinya lembek ya. Zucchini enggak ya? Tetap ada teksturnya gitu. Oke. Okay. So kita stir fry dulu zucchininya. Jadi langsung dimasukin ke wajan langsung, ya. Langsung. Saya cobain sendiri. Udah saya marahin gitu. Tadi. Ya. Udah panas ya. Kita toss aja ya. Jangan terlalu dimasak ya. Jangan terlalu masak. Karena udah lembek, semua gizi-gizinya udah hilang nanti. Makanya jangan overcook ya. Betul sekali. Di sebelah kita dok, kita multitasking hari ini. Alright, kita pakai olive oil lagi dikit aja. Jangan terlalu banyak biar nggak too greasy. Oke. Ini kita bikin untuk isinya zucchini tadi ya? Sausnya. Oke. Kita bolognese style zucchini pasta. Oke. Kita bikin ini. Tambahin lada sedikit tadi ya berarti ya. Oke, kita pakai garlic sekarang. Oke. Garlicnya udah dimasukin. Dan kita pakai daging giling ya. Oke. Daging cincang ya. Cincang. Oh, cincang bukan giling dong. Sama. Kalau di Filipina soalnya giling. Sama. Oke. Sudah sampai ada merah-merahnya dan sudah matang ya. Smells good dong. Sangat-sangat enak. Aduh. Oh,
dikit aja. Ya, dikit aja, dikit aja. Ini tetap pakai tomat nanti ya? Iya, tomat tetap itu sos. Ya. Ini pasta tomat, jadi yang memang sudah terbentuk. Ya. Bolognese ya. Seperti pasta. Oke. Okay. Paste. Make sure it's like even, evenly distributed. Yeah. We put a little bit of pepper. Ada lada dikit aja, satu pinch. Iya, tambah lada sedikit. Dok, mungkin kita bisa stir fry udang di situ loh. Oh emang gitu, kita, berarti ini kita udah bisa ya? Bisa pindah. Saya plating ya. Oke, okay, silakan. Awas panas. Saya aduk. Ya, oke, okay, saya aduk. Thank you, I have two assistants. Nah, sekarang other ingredients-nya adalah dried oregano. Kalau bahasa apa tuh? Oregano juga. Oregano. Oregano kering. Ini pengharumnya juga, and then good for spice for bolognese, okay? Just a little bit. Kalau yang terkenal yang chef yang gini nih. Ah. Ini oregano-nya dipanaskan. Tapi berantakan. Dipanas pakai gula biar balance rasa. Biar enggak terlalu asam. Yes, betul sekali. Oke. Dan zucchini kita udah kita plating aja langsung gimana? Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. So the key is like you get your tong, okay. Just put it in the middle, then twirl. Oke. Okay. Okay. Belum selesai tuh. Sauce sedikit. That's for garnishing dok. Iya, yeah. Oh, oke. Okay. Oke, okay, kita put on top aja di atasnya. It's like normal spaghetti. Yes. Nah. Ngilir ya, ngilir ya. Ya. Oke, dok, you do the garnishing. Gini okay, ya. Yeah, ini mau show off juga. Awas tangannya kepotong. Oke, okay. Jatuh lagi. A little bit. Nah. Oke, okay, that looks good. Biar ada warnanya lagi. Wow, cantiknya. Cantik. Alright. And then for garnishing, we have parsley juga. Parsley juga. Put it on top. Kayak restoran di Italy. Iya nih. Woo. Alright. Yay. So this is it. Yay. Pasta sayur ala Dokter Os Indonesia. Thank you, Leo. Yes, terima kasih. Oke, kalau gitu kita mau cobain dong. Ayo. Ya, saya juga mau nih, Dokter Reza. Dokter Reza dulu, Dokter Reza dulu, silakan. Aku mau cobain. Kenapa kamu nyuapin aku ya? Saya nyuapin aja. Oh gitu. Oke. Aduh. Pada mau kan, pada iri kan. Saya nggak lihat. Oke, let's try a little bit. Dikit doang dong. Aman ya tapi aman, ya, aman ya. Tunggu itu ya. Panjang banget ya. Ini twirl pasta. Oke. Okay. Voilà. Coba. Oke. Oke, dok. Ternyata? Ya. Saya enggak lihat udah suapin ya. Makan sendiri aja dong. Tapi saya pengen cobain rasanya. Ternyata rasanya kayak pasta. Pasta beneran. Iya, ya. Mungkin buat yang anak-anak ini bisa menipu sih sebenarnya. Karena betul. Teksturnya ternyata nggak seperti makan zucchini betul dalam bentuk sayuran. Kalau tadi kita nggak lihat cara masaknya ini, kira pasta, ya. Nggak tahu ini. Kalau itu satu zucchini ya. Ini penipu soalnya. Ya tentunya terima kasih banyak untuk Leo. Yes, sudah terima hadir terima kasih. Terima kasih Leo. Ya, sudah satu jam kami menemani Anda di Dokter Indonesia. Saya Dr. Reza Brotasmoro. Saya Dr. Boy Abidin. Saya Dr. Leo Konsu. Sampai jumpa di episode selanjutnya untuk memakan sehat yang sesungguhnya hanya di Dokter Os. Indonesia! Oke, okay, ayo, cobain.